Halo semua, balik lagi sama gue DB dan balik lagi di Dexter Vlog. Dan di sini teman gue Wisnu. Nah, dan kita akan melakukan best friend challenge. Oke. Okay. Di mana masing-masing gue ngasih 5 pertanyaan dan Wisnu juga ngasih 5 pertanyaan. Okay. Dan dimulai dari gue. Berapa tahun gue SMA? Yang kedua, berapa nilai matematika gue tertinggi sewaktu SMA? Minuman yang paling gue suka waktu gue di warkop. Yang keempat, mungkin buat yang adik-adik dan ditiru. Rokok yang paling gue sering beli, sering gue minta, sering gue betak itu rokok apa? Yang kelima nih, guru matematika siapa yang paling gue cintai sewaktu SMA? Oke, di sini kita udah ngasih 5 pertanyaan dan 5 jawaban dan sekarang pertanyaan dari Wisnu. Oke. Berapa kali gue pacaran di SMA? Kedua, siapa yang bikin gue bandel di masa SMA? Oke, yang ketiga, siapa yang penolong gue bahasa Inggris waktu zaman ujian? Oke, yang keempat, berapa nomor punggung gue di tim CJ? Capung jarum. Oke, ini pertanyaan gue yang terakhir, menurut gue ini yang paling susah. Bokap gue ngajar apa di masa SMA? Oke, dan kita udah mempunyai jawaban masing-masing dari pertanyaan kita masing-masing dan sekarang kita lihat jawabannya. Dari pertanyaan gua dulu. Berapa tahun gua SMA? 4 tahun. Iya. Oke, yang kedua. Berapa nilai matematika gua tertinggi waktu SMA? 2,5 anjir, tahu singkat. Oke. Minuman yang paling gua suka kalau lagi nongkrong di warkop adalah Kubus. Oke, okay, bagi lo yang enggak tahu Kubus, Kubus itu adalah kuku bima susu. Ngerek. Ibarin deh. Enggak apa-apa. Rokok. Oh, yang ini tolong buat yang ada deh yang enggak ngerokok, tolong jangan ngerokok karena ngabisin uang. Rokok yang paling gue suka, yang paling sering gue beli dan sering gue betak diem-diem di Wisnu adalah filter. Oke, filter itu adalah gudang garam filter. Guru matematika gue yang sayang sama gue sehingga gue ditahan setahun untuk kelas 1. What? Ya itu, namanya Pak Heru. Gila, hebat ya. Berarti Wisnu benar semua dan dia emang best friend gue. Oke, ini pertanyaan dari gue. Yang pertama itu, berapa kali gue pacaran di masa SMA? Satu kali, setengahnya gak jadi. Iya. Bener kan? Pas mau ketemu ternyata bencong. Makanya no, kalau mau pacar tuh ketemuan dulu, jangan dari sosial. Malum be ya. Oke. Oke, yang kedua, siapa yang bikin gue bandel di masa SMA? DB. Iya. Asal lo tahu waktu itu gue bingung, gue nggak punya teman buat cabut SMA, gue bikin dia bandel dari dia pintar sampai juga dia kena peringatan gak naik kelas. Jangan ditiru adik-adik ya. Oke, yang pertanyaan ketiga ini yang membantu gue semasa ujian dalam bahasa Inggris. DB, kok nggak ada gue? Dia mungkin udah nggak ada kelas, dia kapan tahu? Karena bahasa, gue tanya nih, bahasa Inggrisnya
ibu-ibu naik ojek. Mother. di Inggris gak ada ojek lu. Oke. Pertanyaan yang keempat. Ini berhubungan dengan tim kita berdua. Berapa nomor punggung gue di tim gue? 2-2. Okay. Sebagai chairman manager, gue harus tahu. Wisnu tahu. Sebenarnya dia tuh pertama kali disuruh futsal. Kayak ini sekilas gue cerita. Disuruh futsal. Orang dia pakai sepatu futsal, dia boro leble. Oke, ini pertanyaan gue yang paling terakhir dan menurut gue ini paling susah. Bokap gue itu pas SMA ngajar apa? Satu, 2, 3. Balet. Gue nggak pernah diajarin tuh. Parah lu. Oke, segitu dulu dari gue. DB, Wisnu, dan kita dari Dexter Vlog. Dan inilah Best Friend Challenge. Dan Wisnu ini adalah temen gue semasa SMP. Dan di SMA kita baru ketemu lagi, yeah. Tapi dia di kelas gue. Dan kita sekarang menjadi sekelas. Okay. Dan kita adalah bromance. I love you, Nuk. I love you too.